Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, saya kini bersiaran secara langsung dari Sri Perdana Putrajaya, iaitu kediaman rasmi Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan hari ini berlangsungnya rumah terbuka Jemaah Menteri dan juga Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan ketika ini, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir masih lagi belum tiba ke laman Sri Perdana ini. Dan seperti yang anda dapat saksikan ketika ini, suasana cukup-cukup meriah, di mana orang ramai telah pun hadir ke Sri Perdana ini seawal jam 8 pagi tadi lagi, dan mereka tidak sabar-sabar untuk bersalam-salaman dengan Jemaah Menteri dan juga Perdana Menteri sendiri itu Dr. Mahathir, kerana pada pukul 9.30 pagi tadi mereka sudah pun beratur di bahagian hadapan untuk menantikan giliran bertentang mata dan bersalam-salaman dengan Perdana Menteri itu Dr. Mahathir Mohamad yang dijangka tiba bila-bila masa saja lagi. Dan hari ini pastinya hari yang cukup bahagia, cukup meriah untuk anda, kerana kita meraihkan Hari Raya Aidilfitri 1 Syawal. Di mana saja anda berada, tidak kira sama ada anda yang sudah pun pulang ke kampung halaman meraihkan bersama keluarga tercinta, mahupun kepada sesiapa yang mungkin juga bertugas di Hari Raya pertama ini, selamat bertugas. Dan saya ingin juga mengucapkan kepada anda semua selamat Hari Raya Aidilfitri daripada kami NSTP. Kami akan bawakan siaran langsung dari semasa ke semasa rumah terbuka Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Jemaah Menteri hari ini di Sri Perdana. Dan saya nak berkongsi kepada anda kemeriahan yang dirasai hari ini. Dan seperti anda boleh dah saksikan di sebelah sana, sebenarnya sebanyak 10 kemah telah pun disediakan kepada tetamu yang datang, orang ramai yang datang, pelbagai peringkat usia, pelbagai kaum berbilang bangsa, tidak kira rakyat tempatan mahupun rakyat luar negara, rakyat asing hadir sejak awal pagi tadi untuk meraihkan Hari Raya Aidilfitri ini. Dan kepada anda yang mungkin dalam perjalanan pulang ke kampung halaman mahupun yang berada berdekatan dengan Putrajaya, anda boleh hadir sendiri ke Sri Perdana ini untuk sama-sama meraihkan Aidilfitri di bangunan di kediaman rasmi Perdana Menteri di Sri Perdana ini. Kerana saya difahamkan lebih 10 menu disediakan kepada anda, antaranya pastinya lemang dan ketupat yang antara menu wajib yang pasti ada pada Hari Raya Aidilfitri, sate, daging dendeng dan pelbagai menu minuman yang ada di sini. Dan kepada anda juga, untuk pengetahuan anda, majlis Aidilfitri ini akan berlangsung sehingga 4.30 petang nanti, dan anda masih lagi boleh datang ke Sri Perdana ini untuk sama-sama meriahkan dan juga mungkin boleh berkesempatan untuk beramah mesra dan juga bersalam-salaman dengan Menteri Kabinet dan juga Tun Dr. Mahathir Mohamad yang dijangka tiba tidak lama lagi. Okey, saya nak bawa anda ke bahagian hadapan sikit, kerana sekiranya anda dapat saksikan ketika ini di bahagian hadapan pentas di mana tertulis Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Jemaah Menteri. Dan ketika ini apa yang anda dapat saksikan, orang ramai yang menantikan di bahagian hadapan ini sebenarnya sedang beratur untuk menunggu giliran bersalaman dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga mungkin ingin bertentang mata dengan beliau sendiri sebentar saja lagi. Dan mereka sebenarnya sudah pun beratur sejak 9.30 pagi tadi, sedangkan Tun Dr. Mahathir Mohamad belum lagi tiba ke rumah terbuka ini. Mereka tidak sabar-sabar sebenarnya membawa anak, membawa keluarga untuk datang. Dan sekali lagi, dan juga anda dapat saksikan aliran masuk orang ramai ketika ini sedang masuk ke perkarangan kemah utama di Sri Perdana ini yang berdekatan dengan laman Sri Perdana untuk mereka datang dan meraihkan Hari Raya Aidilfitri ini. Di dan hari ini pastinya hari yang sangat-sangat bertuah untuk kita, dan juga pastinya adalah satu tahun yang cukup berbeza dan juga suasana yang kita boleh jangkakan berbeza berbanding rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri sebelum ini, kerana pada tahun ini adalah tahun pertama Pakatan Harapan mengambil alih tampuk pemerintahan negara selepas Tun Dr. Mahathir Mohamad mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada 10 Mei lalu, apabila Pakatan Harapan memenangi PRU ke-14 baru-baru ini. Dan mereka pastinya akan meraihkan bersama dengan orang ramai pada Hari Raya Aidilfitri ini, kerana hari ini
pasti hari yang cukup istimewa. Di samping meraikan Aidilfitri, mereka juga ingin meraikan sesuatu bersama dengan rakyat. Mungkin juga berterima kasih kepada rakyat yang memilih mereka sebagai tampuk kepimpinan baru negara Malaysia ini. Dan seperti yang anda dapat saksikan, pelbagai jenis gerai disediakan di laman perdana, Seri Perdana ini. Orang ramai boleh datang, makan, ambil apa sahaja yang mereka inginkan di ruang terbuka ini, kerana semuanya akan hanya akan berakhir pada 4.30 petang nanti. Jadi kepada anda yang masih lagi berkesempatan untuk hadir ke Putrajaya di Seri Perdana sempena rumah terbuka Perdana Menteri dan juga Jemaah Menteri pada hari raya pertama ini, anda boleh datang ke sini dan sama-sama meraikan dengan masyarakat berbilang kaum dan juga bersama dengan warga asing. Juga tidak sabar-sabar, saya sampai agak awal pada 9 pagi tadi. Saya dapat saksikan mereka beratur sejak awal pagi, iaitu saya anggarkan kira-kira pukul 8 pagi mereka sudah pun bersedia dan beratur di bahagian pintu masuk Seri Perdana, dan mereka hanya dibenarkan masuk kira-kira jam 9.30 pagi. Dan mereka tidak sabar untuk datang ke sini untuk bertemu sendiri dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebenarnya, dan juga jemaah-jemaah menteri yang lain. Dan hari ini kepada anda yang meraikan Hari Raya Aidilfitri bersama keluarga di mana saja anda berada, di kampung halaman, di seluruh pelosok negara, kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Dan hari ini merupakan hari yang cukup bermakna kepada kita, kerana ini adalah peluang yang kita dapat untuk kita sama-sama saling bermaaf-maafan sama ada bersama ahli keluarga mahupun bersama rakan-rakan dan juga sahabat handai. Dan selain daripada itu, kepada anda yang mungkin juga sedang bertugas ketika ini di hari raya pertama ini, seperti kami, saya difahamkan untuk Hari Raya Aidilfitri ini di rumah terbuka ini, seramai 200 pengamal media mendaftar untuk membuat liputan. Kerana tahun ini adalah tahun yang cukup berbeza seperti yang saya katakan sebentar tadi, kerana Pakatan Harapan buat pertama kalinya mengambil alih tampuk pemerintahan negara, dan buat pertama kalinya mereka juga rumah terbuka di kediaman rasmi Perdana Menteri diadakan di bahagian luar. Kerana sebelum ini ketika bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak mengadakan rumah terbuka, di bahagian luar ini adalah untuk orang awam dan di bahagian dalam adalah untuk tetamu-tetamu kehormat di bahagian dalam rumah di Dewan Utama di Seri Perdana. Dan ketika ini di bahagian luar ini, di perkarangan laman Seri Perdana, disediakan 10 khemah kepada anda untuk menjamu selera. Dan gerai juga bukan sahaja berada di khemah utama, tetapi di khemah-khemah luar juga disediakan gerai-gerai makanan yang anda boleh ambil dan nikmati juadahnya ketika hari ini. Seperti anda dapat saksikan, antara menu yang ada adalah soto ayam, sate yang disediakan, sate ayam, pelbagai kuih muih hari raya, dan juga pelbagai jenis minuman yang disediakan kepada anda. Selain daripada kita meraikan Hari Raya Aidilfitri di hari raya pertama ini, ini adalah kesempatan untuk kita untuk sama-sama meraikan bersama masyarakat. Sekiranya anda datang ke rumah terbuka Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Jemaah Menteri hari ini, kerana anda dapat saksikan seperti yang saya bawa kepada anda ketika ini, ramai tetamu yang hadir tidak henti-henti datang dari awal pagi tadi menikmati juadah yang telah pun disediakan. Dan dianggarkan penganjur menyediakan makanan untuk kira-kira 50,000 tetamu, dan kami anggarkan mungkin lebih daripada 50,000 tetamu akan hadir ke majlis rumah terbuka ini sehingga 4.30 petang nanti. Saya kira ini suasana yang saya boleh bawa kepada anda. Keadaan di sini, di laman Seri Perdana, kediaman rasmi Perdana Menteri di Seri Perdana Putrajaya. Walaupun sesak, tetapi masih ada ruang untuk orang ramai ataupun anda semua datang untuk menikmati juadah yang
telah pun disediakan. Di selain daripada di khemah utama, di sebelah kanan sebenarnya. Okey. Anda dapat saksikan juga orang ramai sedang menunggu. Kalau boleh anak-anak pegang tangan ibu bapa, di khemah-khemah lain yang disediakan di bahagian luar. Kepada anda yang mungkin baru saja datang, jangan tumpu kepada khemah utama sahaja, kerana banyak lagi khemah-khemah lain yang disediakan untuk anda. Khemah-khemah makanan yang anda boleh dapatkan di bahagian luar ini, di bersebelahan dengan tasik, dan ini adalah merupakan lokasi ataupun momen yang sangat penting untuk anda berkongsi ketika Hari Raya Aidilfitri ini, untuk anda abadikan gambar kenangan di kediaman rasmi Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan sebenarnya rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri hari ini sehingga 4.30 petang nanti. Dan saya kira saya akan bawakan kepada anda dari semasa ke semasa, dan dijangkakan sebenarnya Perdana Menteri akan membuat satu sidang media pada jam 11.30 sebentar saja lagi. Kami masih lagi menantikan kehadiran Tun Dr. Mahathir Mohamad dan dijangka diiringi oleh isterinya Tun Dr. Siti Hasmah bila-bila masa saja lagi. Dan ketika ini orang ramai masih lagi datang tidak henti-henti ke kediaman rasmi ini. Anda boleh datang bila-bila masa saja sehingga 4.30 petang ini. Saya akan bawakan juga kepada anda dari semasa ke semasa apa perkembangan yang berlaku di sini, dan mungkin saya akan temu bual bersama dengan tetamu-tetamu yang hadir selepas ini. Jangan ke mana-mana, saya Mazi Soldani bersama juru kamera Alimi Izam bersiaran secara langsung dari kediaman rasmi Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad di Sri Perdana Putrajaya. Assalamualaikum dan salam hormat. Bye, jumpa lagi selepas ini.